Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Keterampilan. Kali ini saya akan menyediakan tutorial bagaimana cara mengatasi ketika kita bermain PES atau Master PES, data kita tidak bisa kita save atau tidak bisa kita simpan. Bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman ikuti step by step video yang saya lakukan. Ini saya akan mencoba starting dulu, lalu saya akan skip antara Chelsea dan Arsenal ya. Saya skip, lalu saya bergerak ke tanggal 15. Awalnya tadi tanggal 8 ya. Kita coba save lagi. Oke, awalnya tanggal 8 ya. Saya lihat tanggal 8 bulan 8 2016. Dan saya akan mencoba save. Authorize this data, lalu kita yes. Maka muncul ya bacaan master only 03 ya. Shopping please download from of your system ya. Bisa kita simpan. Kita coba lagi, tetap ya, tetap. Apakah bisa di save? Ternyata hasilnya sama ya. Tidak bisa di save dan tetap tanggal 8 bulan 8 2016. Ya, dengan pesan seperti yang ada di layar ya. Oke. Kita cek tanggalnya, tanggal 16 ya. Ini saya berhenti di tanggal 19. Untuk tanggal 8-nya yaitu Chelsea versus Arsenal ya. Kita keluar. Yes. Lalu kita keluar dari game ya. Oke. Selanjutnya teman-teman matikan antivirus Windows Defender-nya. Caranya seperti yang saya lakukan. Kita lakukan penyetingan. Oke. Di sudut kanan paling bawah kita cari bacaan all setting ya. Untuk melakukan settingan semua ya. Oke. Teman ikuti kursor saya. Oke, kita klik all settingnya. Lalu cari bacaan Windows Update and Security ya. Update and Security. Lalu kita klik. Lalu cari bacaan Windows Security. Cari bacaan Windows Security. Lalu kita klik. Klik, oke. Maka Windows Security otomatis akan terbuka. Lalu kita cari bacaan Open Windows Security. Lalu kita klik. Maka kita akan diarahkan ke bagian Windows Security, Windows Entry Protection ya. Lalu di Windows and Protection ini kita arah ke bagian Management Setting. Di bagian Virus and Threat Protection Setting kita cari baca Management Setting. Lalu kita okekan. Nah, selanjutnya kita diarahkan di bagian Real Team Protection. Lalu awalnya Real Team-nya on, lalu kita off-kan.
maka otomatis relative protection-nya awalnya hidup dan kita matikan. Setelah dilakukan, silakan tutup semua yang kita buka tadi, lalu kita buka kembali paste-nya, game paste kita. Kita buka game paste-nya. Oke, selanjutnya kita buka master data kita atau liga master yang kita buat tadi. Nah, di sini kita cek lagi game plan-nya. Sini Chelsea versus Arsenal ya. Kita lihat tanggalnya. Masih tanggal 8 bulan 8 2016 ya. Oke. Lalu kita coba for team lalu skip match ya. Coba lihat skor akhirnya yang dimenangkan oleh Arsenal dengan 1-0 ya. Untuk Chelsea 0, untuk Arsenal 1. Lalu di sini saya berhenti di tanggal 15 yang mana Arsenal versus MU ya. Tanggal 15. Kita coba skip lagi. Dan di sini skor Arsenal dan MU berakhir 0-0 ya. Dan saya skip lagi dan berhenti di tanggal 19. Saya coba save di tanggal 19-nya. Awalnya tanggal 8 ya, saya coba save. Kita coba menyimpan file paste master kita. Kita cek lagi, barusan kita save. Oke, berhasil disimpan ya, awalnya tanggal 8 bulan 8 2016. Sekarang sudah terganti ke tanggal 19 bulan 8 2016 ya. Kita cek di bagian tim infonya, schoolnya, schedule, lalu kita cek tanggal 19 ya. Image, negosiasi ya. Lalu silakan kita kembali lagi. Oke, itulah tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman sekalian punya cara lain, silakan komen. Jangan lupa support channel ini dengan cara di subscribe, like, komen dan share semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.